Sementara itu, kerajaan disaran agar sentiasa melakukan sesuatu tindakan berdasarkan nasihat dan bukti yang jelas daripada pakar kesihatan mengenai usaha menangani COVID-19. Sesuatu tindakan yang tidak jelas hanya akan merugikan negara. Jangan kita mengakukan sesuatu tanpa bukti dan juga tanpa nasihat daripada pakar yang terlibat. Ini yang merugikan. Misalnya baru-baru ini kita lihat bahawa sanitasi ada pihak yang melakukan sanitasi pembersihan daripada bangunan dan sebagainya. Jelas ini menunjukkan bahawa ia tidak berkesan daripada laporan-laporan yang dibiarkan dan juga cadangan-cadangan di WHO. Kenapa pembazaran ini dilakukan? Yeah, kita tahu semua pihak untuk berusaha, tetapi dengan melakukan pembazaran, koordinasi harus dilakukan dengan jelas dan pandangan-pandangan daripada mereka yang pakar yang memberikan pandangan supaya tindakan dilakukan berdasarkan bukti jelas.